स्ट्रगल में लाइफ का लाइफ के लिए tidak boleh. Okey, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Maaf hari ini. Biasalah kita, saya Afa daripada Cantik Wah, kita ada buat sedikit perkongsian. Setiap hari kita akan ada live kecuali hari Ahad. Kepada mereka yang pernah join kita punya live session sebelum ni, hari ini topik kita on top ataupun top up sedikit daripada topik sebelum ni, itu pada mereka yang nak buat DIY nak buat sendiri planning, bukan buat sendiri kabinet tu, tapi nak buat sendiri planning ataupun ada perancangan untuk buat kitchen cabinet. Tak kisahlah rumah skill mana pun, sederhana ke besar ke kan,
Anda ada planning nak buat macam tu, ada planning nak buat strategi kabinet. So hari ni kita nak kongsikan beberapa tips lah. Mungkin kita tak satu lima tips lah, tapi kita cuba elaborate mana yang boleh. 5 tips kitchen cabinet renovation planning. So tips-tips ni apalah yang perlu anda buat. Tapi fokus hari ni mostly untuk dari segi planning lah. Okay, so kalau macam before ni anda tak ada experience, first time nak buat renovation kitchen cabinet, ataupun untuk case yang dah ada kitchen cabinet tapi nak upgrade ataupun nak apa kata tambah baik, so kita ada akan kongsikan sedikit tips-tips lah untuk sesi hari ini. Kita cuba buat dalam tempoh 30 ke 40 minit. Dan sepanjang sesi ini kalau ada sebarang soalan, anda boleh tinggalkan di ruang komen, sama ada di ruang komen di bahagian Facebook live kami, ataupun anda boleh tinggalkan ruang komen di ruangan komen di Instagram kami live. Tapi di Instagram maaflah, sebab macam biasa kita tak boleh nak paparkan semua image-image grafik yang kita nak cuba paparkan kepada viewers Facebook. So kalau anda berkesempatan untuk pergi ke Facebook page, kalau ada bolehlah follow live kami di page kami cantikwall.com. Okay, hari ini saya berseorangan. Madam Linda hari ni tak dapat nak join. Dia kurang sihat hari ni. Migraine orang kata kan. Dia penat sangat kot. So hari ni saya solo lah untuk lalui topik ni. DIY 5 tips kitchen cabinet renovation planning. Okay. So kalau anda dah sudah bersedia, saya start sekarang lah. Okay. Untuk tips-tips yang pertama. Okay. Di whiteboard ni ada 5 tips lah sebenarnya in general yang saya boleh utarakan hari ini. Yang pertama tips dia, of course kita start dengan ilmu lah. Ilmu ni anda tak perlu tahu terlalu detail, tapi cukup setakat basic, iaitu ilmu apa yang anda kena tahu sebelum nak buat kitchen cabinet. Of course lah ilmu tentang kitchen cabinet itu tersebut lah. Contoh, apakah jenis kabinet-kabinet yang wujud di dalam wujud ataupun ada untuk buat kitchen cabinet anda lah, kan? Apa jenis-jenis type dia dan sebagainya. So saya kongsikan dulu info tersebut. Contohlah ini secara briefing, anda kena tahu secara umumnya terdapat 3 type ni, bukan jenis design tapi 3 jenis kabinet untuk kitchen. Okay, yang pertama kita ada tall cabinet. Tall cabinet ni ialah kabinet yang khususnya dia daripada lantai. Contohnya daripada lantai kabinet tersebut, dan dia boleh dia tinggilah, mungkin lebih tinggi pada pecah ais anda. Okey, dan dia mungkin boleh ada macam almari lah, pendek kata almari wardrobe kan. Mungkin boleh buat cukup ke pintu dia kan. Sini boleh ada kata untuk letak petak ais ke, nak buat polo kat sini pun boleh. Contoh dia kitchen cabinet, maksudnya dia daripada lantai ke satu ketinggian lah yang lebih tinggi daripada base cabinet atau cabinet asas yang ada biasanya ada countertop tu. Okey, yang tall cabinet ni sama ada dia tinggi dia 8 kaki, contoh 8 kaki, ataupun anda nak buat full height ke full height. Full height ni maksudnya kalau ceiling anda setinggi 10 kaki dan anda nak buat 10 kaki. Itu adalah salah satu contoh tall cabinet lah yang kita buat. Tapi praktikal atau tidak 10 kaki, 11 kaki, 12 kaki tu, itu kita akan kata bincangkan mungkin di sesi yang lain lah. Tapi secara asasnya 8 kaki ke 10 kaki tu okey lagi lah untuk buat tall cabinet yang full height. Okay, next is kita panggil base cabinet lah. Base cabinet ni, okay, ni type yang kedua untuk kitchen cabinet. So macam kita cakap, kena faham dulu kitchen cabinet ni apa. Base cabinet ialah basically cabinet asas yang masa tempat anda nak memasak tu kan. Mesti ada countertop dekat atas, adalah all those pintu, drawer ke, nak letak kata microwave ke ataupun oven ke what not lah dekat situ. So dia rendah tinggi dia biasanya lebih kurang, kalau kita pakai unit mm, lebih kurang 950 ke 900 mm lah, milimeter, ataupun secara kasarnya 3 kaki lah, 3 feet daripada lantai ke tinggi dia lebih kurang
tiga kaki. Ini kita panggil base cabinet. So kalau nak tahu base cabinet, biasanya atas dia, bahagian top dia, topping dia, biasanya kita ada letak countertop. Countertop ni batu lah, macam kuas ke, nak letak marble ke, nak letak porcelain ke, ataupun kalau yang dia punya base cabinet tu dia buat jenis konkrit, atas ni mungkin dia pakai tiles lah. Itu bergantung pada kitchen cabinet yang anda nak buat. So ini adalah jenis yang kedua, kita panggil base cabinet. Base cabinet. Penting nak tahu type-type ni sebab dia ada kena-mengena dengan nombor 5, kira-kira. Macam mana nak kira-kira dan juga planning, layout. Macam mana nak susun atur dapur anda. Okay. So anda dah dapat ilmu yang kedua, iaitu jenis kedua cabinet, bukan design cabinet untuk dapur. Kita dah cerita tadi tall, yang ini ialah base cabinet. Dan third type, okay, third type kita panggil hanging. Hanging cabinet maksudnya ni pandangan sisi, pandangan sisi, pandangan tepi. Katalah ini dinding, dinding, dan ni lantai. Base cabinet anda akan berada di bawah base cabinet. So hanging cabinet anda biasanya akan berada di atas base cabinet lah. Tak, bukan itu kan rulesnya sepatutnya, tapi biasanya dia boleh akan berada di atas base cabinet. So jaraknya biasanya kat sini satu kaki setengah ataupun dua kaki lah. Tengoklah. Yang keadaan macam biasa kita buat dua kaki lah, 600 mm macam tu. Ini hanging cabinet yang ketiga ni. This is the third type. Kita panggil hanging cabinet. Maksudnya dia daripada lantai tu, kalau kata kita punya base cabinet tu 900 mm, tiga kaki, tambah lagi dua kaki, maksudnya tinggi bahagian bawah sini lebih kurang lah, 5 feet lah, 5 kaki lebih kurang. Yang ni dia macam standard ukuran lah, dia nak ubah tinggi mana pun tak kisah. Tapi sebab ini dari segi practicality, kesesuaian kita punya apa ergonomics tu, sesuai atau tidak, tinggi jauh terlalu tinggi tak sampai belakang tangan kan. So ini adalah type yang ketiga, kita panggil hanging cabinet. Hanging cabinet ni dia ada dua jenis lah, bukan dua jenis, dua kategori. Satu hanging cabinet yang tinggi dia standard mungkin dalam lebih kurang 700 mm plus, 700 mm tinggi cabinet tu sendiri, tinggi dia. Ataupun kita boleh buat ke ceiling lah. Ni ceiling, maksudnya tinggi tall, full height lah. Hanging cabinet tu nak full height, maksudnya sampai ke ceiling. Yang itu pun kita boleh buat lah. Maksudnya standard kitchen cabinet punya arrangement ataupun configuration. Okay, so tiga jenis yang kita cakap tadi ni penting: tall cabinet, base cabinet dengan hanging cabinet. Okay, ini yang perlu anda tahu sebab dia penting untuk kira-kira dan juga macam mana anda nak buat planning di item poin nombor 4 ni dari segi susun atur kitchen cabinet anda. Okay, so hopefully anda faham. So dekat gambar dekat screen kata Facebook live ni, kalau anda nampak tu contoh lah, macam kita tunjuk tall cabinet yang macam mana secara gambar rajahnya, base cabinet macam mana dan hanging cabinet macam mana lah. So kalau yang dekat Facebook boleh tengok lah. Okay, ini lebih pada layout. So, ni floor plan lah, ni yang kita cakap draft layout ni. Ni pakai software tapi anda boleh je pakai kertas. Okay. ni kita panggil elevation to build lah, different benda yang di Facebook boleh tengok. Okay, dah tahu tu kita belajar pula pasal jenis umum lah, jenis umum cabinet, kitchen cabinet. Okay, so katalah dari segi design yang available untuk kitchen cabinet, saya mudahkan, saya pecahkan kepada dua lah. Satu kita panggil spray type. Okay, pada yang dapat tengok kat Facebook ni, yang gambar tu ialah spray type lah. Okay, siapa yang dapat tengok kalau di Instagram kita nampak lah. Yang kedua kita panggil laminate type. Laminate type. Okay,
So design kitchen cabinet secara mudahnya, ha, saya simplifikan macam ni lah. Ada yang jenis spray type dan juga laminate type. Spray type ni adalah apa-apa jenis kitchen cabinet, structure dia yang di mana kita pakai kayu. Pure lah, kayu, namanya kayu solid ataupun kayu proses. Okay, kayu solid ataupun kayu yang di proses. Okay, kayu solid ni contohnya anything macam kayu nyato. Ha, contohlah kayu nyato lah. Tapi selalu ni kita cabinet nak buat spray-spray ni pakai kayu nyato lah. Dia tak terlalu mahal. Okay, ataupun kayu yang proses contohnya MDF ataupun pakai plywood. Ha, so ada dua lah untuk kayu yang diproses under kategori spray type. Ha, spray type ni maksud kayu tu, ni kalau ni surface kayu ni pandangan sisi, okay, kita akan spray dekat permukaan dia ni. Ha, macam kita cat dan spray paint dia. So that dia nampak ikut colour apa yang kita nak lah, macam tu. Okay, ni spray type. Yang bagus dan unik ni spray type ni ialah biasanya suka design-design yang agak modern kan, macam British style kan. Yang pintu dia ada kotak macam ni. Betul tak? Ramai yang suka kan ada pintu macam tu. Yang jenis-jenis pintu macam ni, ini hanya spray type saja yang boleh buat. Itu sebab dia spray type ni dia mahal sikit. Nak buat spraying dia tu pun dah satu kerja yang agak rumit. Remeh lah orang kata. Leceh sikit atau manakala dari segi material dia pun agak mahal jugalah. Ha, kalau nyatuh memang mahal. Kalau kayu proses macam plywood ke MDF pun sederhana mahal lah. Okay. And then dari segi workmanship dia, dia agak kata perlukan ketelitian buat. Ha, finishing dia adalah spray paint. Itu yang kita panggil finishing spray type ataupun finishing laminate type. So type yang pertama dari segi design kitchen cabinet ni, anda kena faham. Spray paint ni ialah yang pakai kayu solid ataupun kayu proses yang boleh buat any sort of design basically. Okay, any sort of design yang pintu nak lawa ke, ada bunga-bunga ke, biasa ada border tepi yang biasa orang suka nampak tu kan. Kalau di apa Facebook live ni boleh nampak lah gambar tu, yang tu ialah jenis spray paint type cabinet lah. Okay, so kalau yang jenis laminate ni dia lain sikit. Laminate ni adalah sejenis orang kata finishing type lah, finishing type. Dia tetap pakai bahan asas ataupun structure macam kayu. Okay, contoh kat sini dia biasa pakai, akan pakai process wood lah. Process wood. Okay, kayu solid dia tak pakai dekat sini, laminate. Sayang lah, kayu solid mahal kan. Okay, process wood yang pakai kat sini biasanya akan ada dua lah. Biasanya common dekat market Malaysia ni. Satu kita panggil plywood dan satu lagi kita panggil chipboard. Chipboard, bukan murah, chipboard. Kayu dia macam potong-potong halus, lepas tu dia compress, dia glue macam tu lah. Itu chipboard. Tu jenis kayu dia, kena faham ni. Kayu dan finishing. Spray paint tadi kayu dia solid wood dan juga process wood, plywood ataupun MDF kan. Dan kita spray finishing dia. Kalau laminate ni, dia adalah process wood. Dia pakai process wood sahaja, plywood ataupun chipboard. Tapi apa yang dia laminate kat atas tu, itu ada dua juga. Okay, plywood ni biasanya kalau kita pakai plywood, kita pakai high density laminate. Kalau macam saya suka pakai Formica lah. Ni panggil HDL lah, high density laminate. Kalau chipboard ni kita panggil low density laminate lah. Dia low, orang kata murah sikit lah daripada high density laminate tu. So yang biasa kita dengar kat market, kalau plywood high density laminate ni kita panggil Formica. Formica dan chipboard ni dengan low density laminate, apa yang kita finishkan atas dia laminate tu dipanggil melamine. Okay, itu yang biasa orang dengar, melamine. Melamin. Okay, melamin. Alright, so anda dah faham kena faham kan. So ada dua jenis finishing untuk kitchen cabinet. Jenis spray type, jenis laminate type, kayu apa yang dipakai dan finishing apa yang dipakai ialah cat lah. Tapi kalau laminate ni, kayu apa yang dipakai dan juga laminate jenis apa yang dipakai.
Laminate contoh formica ataupun melamin. So apa benda laminate ni? Okay. Laminate ni kalau anda punya kayu, macam kita letak wallpaper lah, kita lapikkan atas tu, ada satu permukaan laminate paper lah, ataupun kita punya laminate sheet, kertas laminate lah, katakan glue atas tu. Dan akan pakai contact adhesive glue. Dia glue dekat kayu tu, dia glue dekat laminate tu, dia dah warna dia cantik sikit, baru dia glue, dia lekat macam tu. Itu jenis laminate. Limitation laminate type ni, dia tak boleh buat pintu yang jenis macam ni. Ada border, ada kotak tak? Dia just plain sahaja. Itu masalah laminate ni. Okay. Itu beza dia. Sebab tu kadang ramai orang tunjuk yang spray paint ni, tapi dia nak harganya ini. Itu yang susah. Dan kadang orang confuse kayu dan juga laminate ni apa? Dia ingat benda yang sama. Kita pakai melamin. Kita pakai melamin. Kayu melamin. Even ada cakap painter pun cakap macam tu. Mungkin dia tak tengok benda yang sepatutnya lah. Yeah. Carpenter cakap ni, kita pakai kayu melamin. Dahsyat tu. Melamin tu dia tahu tak benda tu adalah laminate. Kan? So konsep tu kena betul. Kayu ialah sama dia pakai solid ataupun process wood. Process wood ni ada macam-macam. MDF, plywood kan. Kayu yang diproses, chipboard. Kayu solid macam-macam lah. Nyatuh, meranti, cengal. Kayu getah. Dan setiap tu ada kekerasan dia kayu solid kan. So kena faham, kayu bahan finishing contoh cat ataupun laminate. Itu adalah kitchen cabinet punya dari segi finishing yang kita ada. Sebab ni kita nak audience faham supaya nanti nak buat kira-kira ataupun nak cari kontraktor ke, you tahulah, janganlah you pergi dekat kontraktor, I nak pakai kayu melamin lah nak buat sebab bajet I melamin je. Janganlah cakap macam tu. Saya nak pakai melamin, bukan kayu. Melamin. Okay, finishing. Tapi janganlah minta pintu yang macam ni tapi nak pakai melamin dan formica. Dia tak boleh. Dia ada lagi satu finishing kita panggil lain lah. Yang tu kita panggil lah pakai PVC laminate. Tapi yang tu diperlukan harbour dan sebagainya nak buat kan. Tu kilang-kilang lah kalau setakat kuantiti kecil, diorang jarang ambil. Okay. Tengoklah macam mana ada yang buat. Okey, ada soalan di Instagram. Facebook. Formica tambah plywood versus melamin plus chipboard, mana lagi better dari segi ketahanan, air dan durability? Okey. Alright. Both laminate ni dia sangat tahan air. Sebab dia laminate kan. Dia sebenarnya dibuat daripada material sintetik juga, PVC juga sebenarnya. Laminate ni cuma how high density dia tu. Kan? So, any laminate, kalau you pasang dapur, air splash ke, sombong air ke, still dia tahan lah. Tapi kena ingat, belakang laminate tu ada kayu. As long as kayu tu tak being contacted dengan air, tak kisahlah kayu chipboard ataupun kayu plywood, okay, your structure cabinet tu akan tahan. Sebab formica ni ataupun melamin ni dia tahan air. Macam tu lah. Okay. Dari segi mana yang lagi durable atau tidak, both durable, dua-dua sama je. Cuma sebab height density kan, formica is, kita boleh kata secara amnya lebih kalis air lah. Tapi sedangkan dua-dua ialah kalis air. Cuma kayu sama je, plywood dan juga chipboard. Dia still kayu, kalau dia ni dia lagi cepat meresap, sama je. Kayu, you dah lama-lama kalau dia serap dekat situ, dia akan lama, dia akan rapuh, berkulat ke what not. Structure integrity dia hilang dan dia senang pecah dan rosak. Sebab tu kadang orang macam kita akan study kat sini, demand versus issue kat sini. Apa jenis kabinet yang you boleh pakai dengan issue ataupun risiko yang you nak listkan nanti. Itu nanti kita share lah, nak pilih. Pilih yang mana, ini atau ini. Bukan setakat apa yang you nak, tapi dia kena berasaskan pro and cons. Itu yang kita nak ajar buat planning lah. Ikut atau tak ikut itu sebenarnya kurang pada kita punya kata preferences. Okay. Boleh saya menjawablah soalan dekat Facebook. Alright. So dari segi type kitchen cabinet ni hopefully dah faham. Ni secara amnya. Okay, banyak lagi jenis-jenis yang lain. Alright. So anda dah faham dekat situ. Okay, anda dah ada ilmu. Dah faham. Sekarang baru anda boleh move to the next step. The planning process. Macam mana nak buat plan untuk kitchen cabinet anda kan. Okay, so saya padamlah dulu ini.
Alright. Dah ada ilmu, dah faham jenis tall cabinet, base cabinet, hanging cabinet, finishing cabinet jenis spray paint, laminate dan sebagainya, kayu-kayu apa, dah faham. Okay. Kutu fungsi. Okay, ini baru datang planning dia. Fungsi ni, okay, anda ada planning nak buat dapur kan? Ini saya ambil case dapur baru lah, kosong ke rumah baru masuk kan? Kalau saya nak ambil case banyak-banyak kan, tak sempat pula, tak ambil pula topik hari ni. Katalah dapur anda dah ada kan? Okay. Katalah, kat sini kita sebenarnya nak terangkan fungsi. Anda kena listkan apakah fungsi dapur tersebut. Ha, nampak tak simple kan? Fungsi dapur tersebut. Ini dapur anda. Okay. Bergantung pada, ni katalah ada kotak kan? X and Y anda. Panjang dan lebar. Contohlah. Eh. Besar atau kecil X, Y ni akan relate dengan fungsi anda. Okay. Fungsi yang saya nak masukkan kat sini ialah kita ada jenis wet kitchen, kita ada jenis dry kitchen, dapur kering dan juga dapur basah. Secara teori amnya, dapur basah ni lah tempat nak masak, nak potong ayam, nak masak all the gulai, rendang, all those kan. Dan dapur kering ni lah tempat anda nak mungkin nak lebih nak buat kopi ke, nak makan kuku crunch ke kan. Macam itulah, lebih kurang kan. Tempat-tempat makan biskut ke malam-malam kan. So, anda akan define fungsi tersebut. Sebabnya, kalau anda anda dapur yang luas, mungkin ni kalau benda ni kotak lah contoh, anda nak pecahkan contoh lah. Sini nak buat wet, sini nak buat dry. Okay, maksudnya ada dua dapur lah. So, ni asas planning. So, anda dah tahu fungsi dia, anda tak wet atau dry, ataupun anda sebenarnya dalam dapur yang kecil tu anda nak multifunction which is wet and dry. So, anda kena decide sekarang. Anda akan decide masa first step ni. Dan decide yang mana? Bergantung kepada anda punya luas dapur. Nak ada wet sahaja ke? Atau sesuai untuk both wet and dry ataupun dry sahaja ke? Itu anda dah kena plan. Based on floor plan. Ruang dapur ataupun ruang yang anda ada lah. Yang anda plan nak buat dapur tersebut. Itu senang. Straightforward je. Tahu fungsi. Faham fungsi. Dan fungsi yang kedua ialah kita berbalik dengan fungsi. Kita go ke ketiga. Poin yang ketiga ni. Ni yang datangnya demand versus demand requirement dan issue. So ni macam pro and cons lah. Sebenarnya anda kena buat list. List. Saya nak tapi issue dia apa? Contoh saya bagi contoh eh. Ni nak listkan dulu. Saya nak dapur yang jenis spray paint. Okey, nak cantik. Spray. Dekat situ nak letak peti ais. Empat pintu. Contohlah, takkan. Dua pintulah. Kan? Ha, dekat situ juga mungkin selalu saya nak buat bakery. Nak ada oven. Taklah, appliance semua. Saya nak ada dua sink. Ha, contoh. Kan? Saya nak saya punya hob tu dekat tengah, tak nak tepi-tepi. Okay, letaklah all those list kan. Listkan anda punya impian tu. Dan dekat belah kanan dia tu, buatlah satu list lagi. List isu-isu dia. Isu bajet saya kecil. Itu pun isu juga. Bajet limited. Bukan kecil, bajet agak limited. Listkan. And then, banyak anak-anak. Itu isu. Itu yang saya nak highlight kan. Rumah ni sebab katalah kawasan rumah lot tanah ke dan ada masalah anak-anak. List kan? Okey, saya ada masalah anak-anak ni. Sebab sini akan kita relatekan balik dengan drafting nak buat layout ni. Okey. Ada anak-anak, lepas tu ada masalah katalah bocor. Bocor eh, bocor contoh. List kan? Ceiling bocor. Alright. Lantai tak rata contoh. Yang tak rata ke, tak pecah ke, just listkan semua isu-isu yang dekat kawasan tersebut. Kawasan tersebut dan juga financially. Okay, anda punya constraint ni. Anda tak boleh ada benda ni. Kena solve dulu. Have to solve. Kalau tidak, dia akan apa yang anda buat investment dekat sini, apa yang anda nak ni, sia-sia nanti. Itu yang kita nak. Anda tahu, sebab kini kat sini lah kita nak create awareness. Kat sini anda kena balancekan antara anda punya demand ataupun requirement versus orang kata realistic dia. Ha, macam itulah. Orang kata
lupa dah nama dia punya term tu, macam check apa, lupa dah. Apa ni? Reality check lah, lebih kurang reality check, lebih kurang. So anda dah tahu apa yang anda nak, apa apa isu dia, constraint dari segi bajet, katalah ada masalah anak-anak. Jadi sebenarnya masalah anak tu anda kena fikir, okay, kalau anak-anak mungkin minyak pun yang sesuai. Kalau ada masalah kata air senang sangat bocor ke, anda kalau tak solvekan masalah tu, masih nak buat dapur, jenis apa pula yang sesuai. Ataupun kadang anda ni suka basuh rumah, basuh lantai, saya nak cari yang senang basuh lah, saya tak suka lah sekejap-sekejap ni lantai bercop-cop kan, ada orang sigi macam tu kan, tak suka, saya nak suka basuh je. Kitchen cabinet macam mana yang sesuai kan, ikut anda punya apa kata requirement, kehendak. Macam tu lah lebih kurang, madam support ni. Okay, right, so ini anda kena buat dulu list. Dah ada list ni, anda go ke step yang keempat ni lah, datang dia punya detail planning. Okay, ni kita kongsikan tips-tips eh, tips-tips macam mana nak buat planning sendiri kitchen cabinet. Okay, so pada yang baru join, first anda kena ada ilmu, saya dah terang tadi jenis kabinet, finishing kabinet, okay, and then fungsi. Fungsi ni basically apa yang anda nak buat dekat dapur tu, fungsi dia. Okay, nak buat wet ke, nak buat dry ke. Lepas tu dekat bahagian demand ni lah, nak listkan semua apa yang nak. Saya nak memasak apa, nak buat bakery banyak ke, saya nak ada macam-macam lah kat situ. Dan juga apa isu-isu, contohnya anak-anak ke, listkan, buat list. Okay, so that anda tahu. Dan keempat ni, ni lah layouting. Layouting ni senang, tak payahlah. Anda tak perlu mahir software, tak perlu SketchUp ke, 3D Max ke, tak perlu jadi architect ke, tak perlu. This is drafting lah. Sebab ni planning anda, kan? So kat sini, step yang keempat ni, tips yang keempat ialah yang pertama sekali, yang ini, ni anda kena pandai, ukuran. Ukuran ni jangan tak pandai pula. Anda ambil measuring tape, kalau tak ada beli DIY tu. Ada RM10, RM16 belilah, berbaloi kalau nak buat benda-benda macam ni kan. Okay, so first thing yang kena buat, ambil measuring tape tu, ambil sekeping kertas, lukis dapur anda. Contohlah dapur anda macam ni lah, saya buat senang kotak je lah. Ni lah dapur anda. Okay, dekat dapur tu, ambil lah ukuran hujung ke hujung dinding. Katalah X, hujung ke hujung yang panjang dapur anda. Katalah Y, kan? Dekat kertas yang sama juga, kalau anda ada pintu ke apa, nyata dekat mana? Ini secara rough ni katalah pintu anda dekat sini. Pintu dekat situ eh. Okay, malah pula nak lukis. Contohlah pintu dekat situ. Dan item yang lagi satu yang penting untuk anda nak ialah tap air. Katalah sinki anda sekarang dekat sini. Contoh. Dekat situ eh. Lukis dekat kertas tersebut. Lukis dulu. Yang terkini, walaupun kawasan baru biasanya dah ada sediakan apa? Sink yang jenis aluminium tu kan? Yang nipis, letak tangkrak-tangkrak tu kan? Mungkin ada kat situ. Sebab penting kat sini dari segi planning. Dan sebab planning ni, dia involve costing. Kan? So, anda dah ada yang bahan asas kat sini. Yang lain katalah sini ruang, katalah di dinding kan? Ni ruang masuk daripada depan. Contohlah. Okay? Anda listkan benda. Satu, kedudukan sink, sedia ada water tap lah, sumber air tu. Kan? Lepas tu, kalau dekat anda punya dapur tu ada satu drain point. Anda ada ke? Anda tak ada. Rumah-rumah baru ni biasa tak ada. Drain point eh. Drain point ni, longkang yang kat bawah tu yang ada bulat drain trap tu kan? Boleh masuk air kan? Kadang ada ke? Anda tak ada eh. Tengok lah. Pintu, tingkap. Highlight kan? Kalau kata kat sini ada tingkap. Contoh, anda buat kotak je macam tu, tak yalah buat lawa-lawa, at least buku lah sikit. Tingkat ni berapa panjang? Berapa? Z, contoh kan? So, pendek kata yang pasti ada, satu adalah ukuran. Ini yang paling penting. Sebab maklumat ni diperlukan oleh carpenter, ukuran. Walaupun mungkin nanti anda panggil carpenter untuk datang tengokkan, tapi at least untuk anda buat plan ni, tak adalah kena tipu. Kalau anda sudah ukur X ni 10 kaki, tiba carpenter kata 14 kaki. Ya, aku kira 14 kaki. Kan? So kalau anda tak pandai tu, saya cakap measuring tape, beli, belajar, belajar pakai, elakkan kerugian. At least anda ada ilmu. Itu yang penting. Okay? Ada ukuran. Lepas tu, penting water tap lah, water point. Sumber air. Kat mana? Asalnya sekarang. Water point.
Okey, lepas tu semua kita panggil fitting dekat dekat dinding. Fitting dekat dinding ni pintu tingkap. Ha, macam tu lah. Biasanya pintu dan tingkap. So, anda buat plan ni. Lukis dulunya ini. Anda lukis. Okey. Ada kat sini baru kita datang step planning dia. Anda check balik dekat bahagian demand tadi. Asalnya anda kata nak buat, anda nak ada peti ais dua pintu. Ha, dekat sini anda kena listkan juga appliance yang anda nak pasang. Appliance apa? Yang penting contoh macam peti ais kan. Banyak hob, stove, oven, yang mana-mana adalah dan sebagainya lah. Okay. Nak ada apa kata dishwasher ke, itu dah hebat sangat tu. Dishwasher kan. Plan, plan. Listkan dulu. Sebab apa? Kita perlukan ukuran. All this. Perlukan ukuran. Ni untuk anda planning eh. So peti ais ada, carilah Google lah dulu. Plan mana yang nak beli, contoh kat second hand ke, dekat mana-mana lah website. Banyak je kat Lazada ke. Cari ukuran dia. Ukuran untuk built in. Contoh macam peti ais, kalau dua pintu berapa kaki? Tiga kaki, tiga kaki setengah. Listkan lah. Berapa panjang dia? Lebar, lebar, lebar. Tiga kaki setengah. Ini yang kita perlukan maklumat dia. Hob, berapa dimension dia? Berapa besar? 700mm ke? Dalam dia berapa kan? Dia punya ni berapa? Kumpulkan maklumat tersebut. Okay. Dah ada situ, anda tahu apa yang anda nak. Dari sini akan anda buat kita panggil mapping. Mapping ni, kan kita saya cakap awal-awal tadi. Mapping ni ialah mapping antara appliance tadi dengan anda punya jenis kabinet. Okay, mapping eh. Ini saya padam eh. Dia hopefully dia dapat eh. So, mapping ni contohnya kalau peti ais kan. Okay. Saya nak buat kat sini pun kecil lah. Saya buat macam ni lah. Ini tall cabinet base dan hanging. Betul. So peti ais ni, contohnya item nombor satu, peti ais of course tinggi kan, tak sesuai dengan base, tak dengan ini. So anda matchkan dengan tall cabinet. Oven, oven ni tengok pada jenisnya macam mana. Dia ada oven yang memang jenis built-in, ataupun anda boleh scoping yang range. Kita panggil range type oven tu, yang dia memang khas ada oven, ada stove masak dia kan. Ha, yang tu gantung, tu tak perlu cabinet pun, dia slot in. Ha, tapi nak planning lah. Tapi kalau jenis oven built-in, biasanya kita akan attach dengan base cabinet. Okay. So kalau apa lagi appliance yang ada, contoh ni lah stove. Hot kan. Stove akan bigger hanging, hob akan bigger base cabinet. Okay. So basically anda dah ada 4 appliance ni. Anda tahu anda perlukan. Kenapa kita buat mapping? Sebab anda tahu anda perlukan tall cabinet. Betul. Anda perlukan base, of course base cabinet lah. Dan anda perlukan hanging cabinet yang ada stove. Hanging cabinet mungkin panjang 10 kaki. Tapi berapa kaki daripada 10 kaki itu adalah untuk stove. Kan? Contohlah untuk base cabinet daripada katalah ada 20 kaki. Berapa kaki pula diperlukan untuk hob? Kan? At least anda dah tahu. So dah ada dalam fikiran ni, guna ni nak mapping, mind mapping. Ilmu dah ada, all this dah ada, draft. Faham. Tahu apa yang anda nak, clear. Biar clear. Jangan sama-sama. Ni nak planning kan? Buat betul-betul. Dah faham ni, baru buat layout. Okay. Layout dia macam case tadi. Contoh. Tak panjang ni, saya suruh speed up lah. Katalah dekat sini ialah sink asal. Sini ada pintu. Okay, sini ada tingkap. Okay. Katalah anda dah tahu fungsi apa anda nak buat. Ada dry. Katalah semua ni all wet kitchen. Contoh wet kitchen eh. Dan anda mungkin nak letak ada dry kitchen ke. Mungkin anda nak buat island ke. So tak kisah. Okay, so planning. Mungkin anda nak bercerita. Saya nak macam ni lah. Sebab sini ada pintu. Of course takkanlah anda tutup dengan cabinet kan. So letak practical. Letaklah sini. Saya nak mungkin L, nak nampak banyak. Saya perlukan banyak ruang. Sebab barang saya mungkin banyak. Saya letak je, dia. Space. Ni panggil space planning.
Okey, 20 bulan panjang. Panjang tu kena agak-agak lah. Agak-agak ni yang kita nak susah nak cakap. Tapi dia based on you punya keperluan. You nak daripada sini sampai habis ke? Tengok juga panjang sini ke sini berapa. Sini ke sini berapa. Dia tengok ruang, measurement ni. Kan? Katalah you nak buat L macam ni. L macam ni maksud you ada space base cabinet yang banyak ruang lah. Boleh letak barang. Tempat masak mungkin dekat sini dah ada sinki. Tempat masak mungkin nak buat somewhere there. Kat situ kan? Contoh. Kan? Daripada base cabinet ni, anda dah start dengan base cabinet. Anda tentukan mungkin kat sini anda nak letak. Kalau cabinet anda peta ais. Praktikal ke? Jauh tak daripada tempat masak? Kan? Ini ikut anda punya kesukaan. Saya nak kalau boleh peta ais tu dekat sikit lah. Tak nak lah jalan dua tapak sebab penat lah. Kan? Letaklah kat sebelah. Sesuai tak? Tu ada masalah apa. Tu benda-benda lain lah. Tapi ni ikut aktiviti yang biasa anda buat memasak. Sebab orang ni dia memasak, dia ada preference dia, keadaan yang dia suka. So anda buat benda ni sebab anda nak rasa selesa. So anda kena ikut keselesaan anda tapi limitkan dengan sama ada praktikal atau tidak. Tentang benda-benda tu kadang bila tak praktikal benda dia akan menyebabkan kerugian ataupun kerosakan. Okay, benda tu in depth lah. Asalnya tu boleh discuss further dengan contractor ni. Just planning asal, awal. Okay. So dah anda dah letak kat sini. Sini anda letak tall cabinet. Ni base cabinet. Kan? Anda dah buat planning. So hanging cabinet perlu banyak tak? Kalau kat sini biasanya kat depan sini of course akan ada tingkap kan? Contoh eh. So kalau anda rasa hanging cabinet anda letak banyak hanging cabinet tu anda letak apa? Nak letak pinggan ke? Nak letak cawan ke? Nak letak all the kata bahan-bahan masakan ke? Bahan-bahan yang kering kan? Macam ataupun nak letak all the Nescafe macam. So anda decide. Banyak sangat tak benda tu? Kalau banyak anda perlukan banyaklah. Banyak banyak hanging cabinet. Kalau anda rasa setakat untuk cantik je. Anda tengok balik bajet anda kalau lagi banyak lagi mahal kan. So kat sini anda buat all those thinking. Kalau secara arm ni saya nak pakai banyak ni je. Tambah mungkin 3 cabinet cukup lah. So anda draft lah dekat mana position dia. Dekat sini ke dekat sini ke. Tu namanya planning balik-balik dengan constraint anda. Anda punya limitation kan. Okay. And then dah layout ni belum cerita-cerita jenis apa nak spray paint ke design belum lagi ni. Ni layout je. Kan? Dah finalizekan layout ni. Dah finalizekan layout ni. Rules yang pertama dah, bila dah finalize layout ni, rules pertama untuk cost kan. Biasanya kalau jangan diubahlah water tap ni point dekat mana. Kalau dah tempat tu kata elok ni kat situ kan. Sebabnya akan tambah kos lah kalau anda nak gerakkan benda tu. Okay. Tambah kos, takut sumbat ke apa lagi kan. So maintain kat situ. Tapi kalau tak boleh ada keperluan, ubah. Okay. So macam saya cakap, buat layout macam ni dulu. Layout asas tanpa perlu fikir pasal finishing apa, design cabinet apa yang anda nak kan. Dah dapat yang itu. Dah dapat yang itu, dah selesai yang ini, anda dah ada satu paper yang dah tahu point ni dekat mana. Ada tall cabinet, base cabinet dan hanging cabinet. Contohlah, hanging cabinet tu saya buat kat sini je eh. Contoh, hanging cabinet kat situ saja. Kan, so, dah selesai. Kat sini baru anda datang untuk decide dari segi design apa. Design ni carilah gambar Google ke Pinterest ke yang anda suka macam nak minat tu kan. Inilah wish list saya nak pakai. Tapi perlu back in mind macam kita dah buat asal-asal kat sini. Isu anda. Contoh dekat sini. Rumah anda ni ada masalah anak-anak yang tidak dapat diselesaikan untuk jangka masa yang lama. Tapi anda perlukan dapur. Kayu memang tak sesuai. Itu jawapan straight forward. Memang tak sesuai. Akhirnya akan tewas juga kepada anak-anak. Tak kisahlah pakai laminate ke, pakai spray paint ke. Finishing lah macam mana pun. Akan tewas juga. Kalau masalah anak-anak ni terlalu dahsyat. Kan? So anda kena fikir, alamak, kalau macam tu dah jadi limited lah kan. Itu masalah dia, you kena balance antara isu dan juga you punya apa yang you kehendak. Sebab boleh je anda buat terus spray paint nak cantik kan, dapat kan? Tapi kalau apa gunanya anda spend, sebab mahal kan. Dalam macam ni kos RM20-30,000, apa gunanya anda spend duit tu. Tak sampai setahun dimakan anak-anak yang tak menangis kan. Itu yang maksud saya, kita kena reality check kat sini. Yang decision tu terpulang kepada anda. Whether anda willing to take the risk ataupun you want to go for long term. Macam tu. Ini investment anda. So anda kena do that thinking lah.
Okay, so katakan masalah anak-anak yang sesuai biasanya aluminium car case. Kan kena pakai aluminium lah. Ataupun nak pakai konkrit. Konkrit tu pula ada cara buat dia yang pakai konkrit. Lepas tu anda tak buat proper ceiling. Seal-seal kan. Waterproofing. Benda tu nanti rokak pecah. Ah, hancur. Kan. So dia kena ada planning kat situ. Okay. So anda kena balance antara apa yang anda nak dengan isu-isu yang berbangkit. Dan juga of course dengan bajet lah. Anda kena tengok. Anda tahu okay. Dengan biasanya kalau kita kira kabinet lah. Maksudnya kira pula lah. Kira kabinet ni kita ikut panjang je. Cara senang kira panjang. Kita panggil per foot run. Per foot run tu maksudnya ikut panjang lah. Kalau panjang kabinet tu base kabinet 10 kaki. Kita terap dengan satu harga. Harga tu contoh untuk spray paint. Katalah contoh RM1,000 per foot run. Bermaksud 10 kaki sama dengan RM10,000. Ha, itu untuk base kabinet. Ha, apa RM1,000 per foot run tu covered. Ada countertop apa. Kaki macam mana. Spray macam mana. Itu basic pintu dan drawers. Tapi kalau anda ada macam accessories tambahan. Nak buat kata tempat letak pinggan yang ada sliding. All those accessories benda tu akan jadi tambahan lain. Okay. Biasanya bila kat painter issue quotation ni hanyalah untuk anything yang melibatkan kabinet. Kalau ada accessory tambahan, benda tambahan tu dikira charge tambahan. Okay. So saya harap perkongsian ni, sebenarnya dah nak habis ni. Perkongsian ni, dari segi planning, okay, saya cakap 5 tips yang penting ni untuk elakkan apa kata anda melakukan kesilapan yang datangkan kerugian pada anda. First, ilmu tu penting. Kefahaman tu penting kan. Ilmu tu kena faham. Dan saya cakap tadi, ramai dia datang kita confuse. Bang, saya nak kayu melamin bang. Kayu melamin. Kita pun macam, you dengar apa? Mana kayu melamin ni? Ada kontraktor kita cakap ni, pakailah kayu melamin. Kayu melamin boleh spray paint. Kita pun okey lah. Kan, okey je lah. Kan, kena faham. Macam ada kabinet-kabinet dia. Lepas tu jenis-jenis kabinet asas tu lah. Ada base kabinet, tall kabinet, hanging kabinet. Sebab tiga type ni, harga dia berbeza. Harga dia berbeza ikut design. Macam tu lah. Dan jenis finishing dia. Finishing macam saya cakap ada dua tadi. Spray paint. Yang nampak cantik selalu kan design. Apa kata ada kotak-kotak dia tu kan. Lawa lah kan. Semua orang berminat tu. Yang ada corning selain tu tambahan-tambahan tu. Ataupun pakai laminate. Laminate ni dia plain slab. Kita panggil slab design lah. Rata je. Tapi di laminate tu banyak color lah. Dia ada pattern, ada pattern kayu, ada pattern, ada color. Yang berkala ada yang glossy, ada yang macam marble looks, ada macam-macam. Dia tak adalah kosong macam tu. Tapi dia adalah pattern-pattern dia. Adalah dapur yang sesuai. Kalau dekat Facebook live ni, anda boleh tengok dia punya contoh laminate. Okay? Contoh laminate, kitchen cabinet. Kalau anda di Facebook lah. Contoh. Sebelum ni saya ada tunjukkan gambar juga. Yes. Spray paint cabinet. So anda kena faham benda-benda tu lah. Anda dah ada ilmu, anda dah. Kat sini 2 sampai 4 is about planning. Step by step. Kena planning ni sebenarnya mengajak anda berfikir. Ha, tu je. Kita nak ajak anda berfikir. Kan? Buat sesuatu, berfikir dulu. Anda tahu bahawa anda buat tindakan. Jangan tak tahu buat tindakan. Hancur. So fungsi dah faham, dah clear. List kan pro and cons anda ni kat sini. Demand anda apa dan juga isu-isu berbangkit. Duit, anak-anak, air dan sebagainya. Lepas tu buat layout macam ni. Draft, lukis. At least bolehlah lukis kan, ambil paper. Ukur macam cakap. Belajar mengukur. Dan dah ada ukuran ni semua senang. Baru senang sikit cerita dengan carpenter. Kan? Dan elakkan ditipu lah of course. Kadang-kadang saya cakap ada kes panjang tak sampai 10 kaki. Tiba kontraktor 15 kaki. Dah kena tipu kan? Macam tu lah. Kena tengok lah kan? Faham sendiri lah. Itu yang kita nak cuba ajar untuk elakkan lah. So you, the more you knowledgeable, tu benda nak avoid you buat silly mistake lah. Okay? Itu yang kita cuba utarakan. Okay, di screen di Facebook live saya tunjukkan contoh lah. Contoh. Okay, dekat bawah tu dia ada satu plan layout. Dapur lah ni kita panggil floor plan view.
dapur. Ha, macam tu, itu gambar planning, ada base cabinet yang ada apa. Dan sebelah kiri di screen tu ialah actual kitchen cabinet yang kita buat lah. Ha, yang ni jenis spray paint. Yang ni jenis spray paint. Okay, nampak beza dia eh. Dia lupa pula nak selitkan yang Formica ke apa whatnot. Tapi ni contoh adalah spray paint kitchen cabinet. Kalau anda di Instagram memang tak nampak lah ni, dekat Facebook je yang ada screen ni. Saya tengah mainkan video kat sini. Ha, kat situ saya ada buat drawing lah. Drawing macam ni lah lebih kurang. Plan view. Macam mana susun atur. Base cabinet ni berbanyak. Top cabinet dekat mana. Hanging cabinet dekat mana kan. Ha, macam itulah yang kita plan. Right. Okay, ini just selingan lah. Ha, kalau macam anda ada di Facebook ni, anda nampaknya ni ialah 3D drawing. Samalah selingan. Kita dalam bagi ilmu ni, kita share-share lah. Kalau ada yang nak mengengage cantik wall ke, nak buat kitchen cabinet pun, nah, ni contoh-contoh kita tunjuk. Kan? Di screen ni ialah contoh-contoh 3D. Maksudnya bila you ada 3D, sebenarnya you lagi nampak. You lagi nampak sebelum you invest. Macam 3D ni kos dia berapa je. Kan, macam kita ada offer RM159 untuk 3D view saja. Sedangkan kos kabinet anda nak buat tu RM10-15,000. Kan, RM8,000. So kalau untuk elakkan kesilapan, anda buat 3D macam ni dan nampak dulu apa yang anda nak buat, anda boleh cari mana yang mungkin nak betulkan, mana nak update, mana nak improve kan. Ha, itu itu kegunaan 3D ni. Mungkin anda anggap cukup sekadar kata buat view macam ni enough. Kata plan view kan, untuk pandangan atas. Tapi kalau anda rasa lebih selamat untuk buat 3D, saya sarankan. Saya memang sarankan, bukan sebab saya buat, kita buat. Of course kita nak offer lah kan. Tapi ada kebaikan dia. Kita dah terangkan dalam sesi live sebelum ni, kebaikan ada 3D ni untuk elakkan kerugian. Jadi macam ni yang buat renovation sebesar kan. Okay, so itu saja. Saya harap 5 tips ini berguna untuk anda. Yang penting planning, berfikirlah, gunakan akal fikiran yang kita ada untuk berfikir. Tambahlah ilmu, jangan sombong. Jangan sombong. Ada ilmu, tak ada ilmu tu jangan buat tahu. Buat-buat je tak tahu. Belajar dan mendengar. Actually anda boleh dapat something so that to avoid you to make mistakes kan. Tak salah belajar. Kita berkongsi pun sebab saya rasa nak jadi manusia yang ada manfaat pada orang. Sebab tu kita sharekan benda macam ni. Sebab kita dah terlalu banyak experience dengan customer-customer yang ada masalah-masalah tertentu. Yang biasanya kita akan advise lah along the way kan. Apa dia, you elakkan ni sebagainya lah. Tengoklah kadang just jadi free consultation pun. Tapi nak buat kan. Kita just advise mana yang boleh. Okay. So ada ilmu, clearkan fungsi anda. Tahu demand dan juga isu-isu, listkan elok-elok. Okay, betul. Duduk husband and wife tu what not. Okay. Draft layout, plan. Macam saya buat tadi, kita kena mapping kan. Ada fridge dengan siapa, dengan top cabinet. Buat mapping macam tu, apa yang anda tahu, apa yang perlu ada dekat dapur. Alright. Anda kena faham kegunaan dia dan sebagainya. Berapa banyak yang anda perlukan. Di situlah anda plan. Dah ada layout ni, barulah buat kira-kira. Kira-kira ni anda boleh tanyalah, minta quotation few contractors. Tengok dia punya portfolio, tengok dia punya tanyalah soalan Q&A sikit kan. Anda ada ilmu sikit ni, tanya Q&A. Kalau nampak macam tahap-hapa jawapan dia tu, itu memang cap kelapa laut lah kita panggil kan. So elakkan benda macam tu. Belajar dan faham. Pilih contractors yang bersesuaian untuk dengan apa-apa ni lah. Okay. Itu saja, saya Afa. Kalau benda ni bermanfaat, saya harap anda boleh share lah kepada orang lain. Dapat supaya capaian video ni reach kepada mereka yang ramai lah, insyaAllah. Okay, apa-apa lagi, esok insyaAllah saya akan live lagi dan bersama Puan Indah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.